tusuk. Sekarang sudah jarang. Sekarang udah jarang. Ya. Itu diapain tuh? Terus apa lagi? Sepengen bingung. Bingung? Bingung. Terus? Cabut, cabut semua, cabut semua. Jadi Pak Haji nih, mas sampun jadi lahirnya obat ini ya, kenine. Jadi mungkin mak terapi dokternya secara ini dilanjutkan ya. Insyaallah kalau tanpa jadi kalau nangani sempat ini akhirnya itu, ini lahir ya di tangan ya. Yeah. Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Teluk, teluk. Ayo beri kita, bang, kita. Yos, kaya. Beri kima. Bantu, mang, mang, bantu, mang. Udah, udah, udah. Bantu, bantu. Oh. Salat Nabi, Pak Haji. Tanarannya, tanaran di setiap narapun di kiriman kontrol. Oh, Cibodas. Cibodas mereka lurus mereka. Oh, pernah Cibodas mereka. Cibodas itu yang banyak pemekaran. Pemekaran. Ada itu satu desa. Satu desa. Oh, gitu. Kopok kita ngomongnya ya. Cibodas kalau menurut kamu ya. Yes. Yang jing. Yes. Salat Nabi nggih, Pak Je. Insyaallah nggih. Allah sing kuasa. Kulo mboten bangkit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah!
tarik nafas. Buang, keluar nafas. Turun enteng. Enteng. Ngapain? Hmm? Hmm? Eh? Terserah saya. Saya tanya diapain beliau? Saya bikin lumpuh. Salah apa beliau? Eh? Banyak yang tidak suka dengannya. Dalam segi? Semua. Hmm? Semuanya. Udah lama kamu di sini? Sudah. Apa aja yang dirasakan beliau selain kakinya? Tangan. Kenapa? Oh. Tangannya bapaknya kembali. Oh, mati sebelah. Terus? Punggung. Punggung. Panas. Panas. Gatal. Gatal. Gatal segala. Astagfirullah. Terus? Kenapa kepalanya? Kenapa? Pusing. Pusing? Apalagi dulu. Kenapa dulu? Kenapa dulunya? Di saat masih menjadi sesuatu. Kenapa? Ada masalah. Pusing, sakit. Oke. Terus? 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 Perut. Kenapa perutnya? Seperti ditusuk. Sekarang sudah jarang. Sekarang sudah jarang? Ya. Itu diapain tuh? Terus apa lagi? Seperti bingung. Bingung? Bingung. Terus? Bingung setiap mau mengambil keputusan. Terus. Sehingga sebagian besar masyarakatnya tidak percaya lagi dengannya. Diangkat si Mang. Berarti semenjak beliau menjabat. Tol. Lerane sabun lambat ta? Periode wingi niki. Oh, pemilihan baru niki, diganti niki. Jadi oh, tongrong bulan. Jadi mereka menjabat pasambulan nang Jadi buat ngejabat lurah ini kok sampai ke kali bulan. Iya. Oh, bukan golong sama tahun-tahunan. Jadi terjadi lurah. Pilihan minggu ini iki. Oh, koten. Kalau tidak begini, pasti nyalon lagi. Berarti katakan masih dipakai sama masyarakatnya. Gara-gara kamu aja yang bikin ulah. Dulu. Sekarang sebagian besar sudah tidak percaya. Ya itu kan karena ulah kamu. Kamu yang telah merasuk ke semuanya. Kalau nggak begini, kamu nggak bisa menang. Ya kan? Terserah saya. Terserah saya. Terus selain di beliau, di siapa lagi? Hah? Dia yang paling banyak. Selain di beliau, di siapa lagi? Istrinya. Diapain istrinya? Hanya kadang sakit-sakitan. Sakit apa? Sakit kepala. Terus? Meriah. Terus? Capek. Terus? Sakit kaki. Terus? Tidak enak makan. Terus? Susah tidur. Itu aja. Iya. Lewat keh, pun mau sedikit.
colok pisan mah kun. Udah diganti. Bu Haji. Lama menjabat kita ganti. Apa mediasinya? Lewat gambar. Foto. Ya. Diapain? Cut. Di cut. Masukkan ke dalam kain. Masukkan dalam kain, terus? Kainnya dibuat boneka. Dibuat boneka? Terus? Bonekanya diikat. Bonekanya diikat? Ya. Apanya? Pala. Lah. Berarti pocong. Berarti dibikin pocong? Ya. Astagfirullahaladzim. Terus di rumahnya ada apa? Banyak anak buah saya di sana. Hmm? Anak buah saya di sana banyak. Apa-apa? Ada semacam saya. Banyak genderuwo juga ada. Genderuwo? Iya. Jadi kamu sejukan sendiri genderuwonya? Terus kamu udah punya istri belum? Sudah. Ada tuyul segala? Ada. Pernah hilang duitnya? Sering? Sering. Les ada anak-anak tuyul, lejekin mas udah anak. Anak kan tuyul. Terus, apalagi yang sering kamu perbuat di rumah beliau? Bikin gaduh. Gaduh? Contoh? Selisih paham. Selisih paham. Terus? Pada ingin menang sendiri. Terus? Rame. Rame. Sulut emosi. Terus? Saling tidak percaya. Terus lagi? Terus dari bangsa kamu? Dari bangsa kamu bangsa Gondo atau dari istri kamu atau dari anak kamu pernah enggak bikin kegaduhan? Tidak. Apa bikin suara-suara apa gimana? Tidak. Tidak. Hanya sekilas bayangan. Itu pun bukan keluarga ini yang melihat. Siapa? Orang lain. Orang lain. Yang main ke situ. Iya. Pernah saya ngomong kan, Bang Lai ulung lain. Terus apa lagi yang diperbuat? Hanya itu. Terus ada apa lagi di dalam rumahnya? Bola api. Bola api. Sudah pasti. Tiga. Tiga. Lewaknya amat. Terus nggak ada yang disiram di rumahnya? Tidak. Tidak ada. Semuanya dari jauh semua. Jarak jauh. Gondonya ada berapa di situ? Tujuh. Tujuh. Di mana-mana? Di atas dua. Di atas dua. Itu di atas suka bunyi-bunyian nggak? Tidak. Tidak. Menang baik. Ngejubleng. Hanya kadang seperti pasir jatuh. Gitu aja. Terus yang lain di mana? Dalam. Dalam di mana? Di ruang tengah. Ruang tengah. Suka menampakkan? Tidak. Terus di mana lagi? Belakang. Belakang. Di mana? Di dapur. Dapur. Ngapain? Masak. Bikin sarapan. Ikut makan di situ. Ikut makan. Ya. Sama siapa? Semuanya pada ikut makan. Kadang suka masak banyak. Makan ramai-ramai. Kami ikut makan. Sisanya makan sama beliau-beliau. Ya. Asrep. Kadang asrep. Apalagi dulu. Sebelum jadi. Ikut makan semua. Muna asrep ya. Terus apa lagi, Dok? Sudah. Depan dua, standby. Standby ngapain? Jaga. Jaga apa? Jangan sampai ada yang mengusik kami di situ. Terus sekarang saya yang mau mengusik. Cabut semua yang ada di Pak Haji, yang ada di beliau, dan ada di rumahnya. Anak istri kamu semua panggil. Dukunnya masih? Masih. Hah? Masih. Muda? Tua? Sedang. Sedang? Tidak tua, tidak muda. Iya, gitu. Cabut semuanya yang ada di beliau. Kamu pimpinannya? Iya. Cabut.
cabut. Kalau enggak saya kurungin kamu. Kalau saya tidak mau, bagaimana? Saya kasihin ke raja kamu. Bagaimana? Berani kamu sama raja kamunya? Hmm, saya panggil nih. Buktikan. Saya akan melihat. Oh. Assalamualaikum. Allah Akbar. Tuh. Pusat saya ambil dari pusat. Hah? Kenapa dia ada di pihakmu? La ilaha illallah. Sirama. Cabutin. Kalau enggak saya kurungin kamu. Saya masukin ke botol, tak buang di sapiteng biar botai muntah-muntah aja. Kamu pasti merayunya. Merayu? Enggak ada yang saya rayu. Emang wong wadon dirayu. Wadon berletok rayu kita mah. Udah buruan panggil tuh. Udah ini saya banyak tamu tuh masih tuh. Kasihan beliau-beliau tuh. Jauh-jauh. Ngam Jumat lagi nih. Kasihan beliau-beliau tuh. Buruan, kalau enggak saya itu sampai tiga saya suruh bawa sekali kurungin kamu. Cabut, cabut semua. Jadi Pak Haji nih kima sampun jadi lahirnya batinnya kenine. Jadi mungkin mak terapi dokternya secara niki dilanjutakan ya. Insyaallah khotan pun jadi kalau nangani sebatinnya akhirnya gitu. Niki lahirnya di tangan nih. Ya. Anak kesenggan itu. Jadi kuku kami nih ya di perut. Ya. Kamu tuh. Rasa enggak? Hai. Bukan kita mau suwe kan orang ngejabat sebulan rong bulannya baru berarti ini kit kan telung puluh tanggal telung puluh ini kan serentak ya minggu ya, pertama ini kenapa nih pas bulu sebagai menjabat bulan tiba diam dulu diam sabar kalau tadi deh apa ininya? Saya kunci mulutnya. Astagfirullahaladzim. Bersihin, bersihin, bersihin semuanya. Kasihan. Ajalah, punya. Apa ini? Tutup kupingnya. Kupingnya tutup? Ya. Supaya? Supaya ketika ada laporan-laporan dari bawah tertutup dan tidak peduli. Oke. Bersihin dok, bersihin, bersihin beliau. Dengan begitu orang tidak akan percaya lagi karena menganggap disepelekan dan tidak diurusi. Berarti sebelum kamu gitu kan beliau ini panutan. Iya. Jadi masyarakat ini panutan beliau apa manut sama beliau sebagai inilah suri teladan gitu. Iya. Jadi gara-garanya orang-orang sangat percaya dengan pribadinya, kebijaksanaannya, keadilannya. Dengan begitu mereka tidak percaya lagi sekarang. Astagfirullahaladzim. Yes. Semuain, tabutin semua, bersembuh lagi, suruh nyalon lagi nanti.
Kamu kurang ngajar, Gondo. Itu yang membuat dia selalu bimbang, ragu dalam setiap mengambil keputusan. Topeng segala. Biar apa kasih topeng itu? Biar masyarakat benci kepadanya. Astagfirullah. Sabar Pak Haji Nek, insya Allah. Kasih sedikit sana, yang nyuruhnya. Askin, geserkin. Udah sini, kasihan udah. Buat kim-kim. Bagaimana tangan diri? Ngapain tuh, Dok? Ngapain? Biar tidak bisa. Cabutin semua, Dok. Cabutin semua. Sabar, Pak Haji. Insya Allah, Allah kuasa. Itu, tangannya akan merasa berat jika akan berjabat tangan dengan orang-orang tertentu. Gitu. Ya. Cabutin semua. Bersihin. Kakinya. Allah Akbar. Oh ya Allah, cobaan. Ini kayak pocong je. Leher suka apa rasanya, Dok? Kalau yang di leher apa suka rasanya? Talinya itu. Seperti ingin batuk, tapi tidak batuk. Seperti kecekik. Seperti kecekik? Ya. Gitu rasanya? Ya. Apabila dia sedang rapat, maka itu akan kerasa. Seperti ingin batuk. Ketika kesini. Bingung pikirannya ketika ingin mengucap sesuatu susah. Bersihin kok, bersihin semua.
Gatal. Terus. Oh, gatal segala. Diapain gatal itu, Dok? Hah? Bulu ketek kamu. Wede, lara badak tuh, Dok. Ini kayak ada nyamuk. Udah bersih. Belum. Bersihin, bersihin. Makanya kadang suka baunya juga tidak enak. Bau siapanya? Ini. Oh, gitu. Baunya suka enggak enak? Iya. Orang lain yang mencium. Orang lain mencium? Kalau istrinya? Tidak. Tapi hanya waktu-waktu tertentu. Oh, gitu. Iya. Pasti dia masih ingat. Duduk jajar berdua dengan seseorang. Lalu orang itu pindah. Enggak. Astaga, itu bau. Ya. Allah Akbar. Hanya saja dia tidak mengucapkannya. Enggak enak. Sudah bersihin, bersihin. Bisa muter dibantu, Bang. Bantu, Bang. Muter. Allah Akbar. Dah hop hop. Hop, gunanya aja ke sana. Tarik ke terus bisa lawat Pak Jine, terus bisa lawat. Beliau juga merasakan saat menarikan. Sudah. Saya ambil wadahnya. Muter lagi. Ampura. Duh, insyaallah sabar. Nyandar di sana. Nyandar. Bangunnya berat. Sudah. Pak Nabi. Jadi sing awal masuk niku di deden niki ne Pak Ji. Wadah krihin, wadah masuk sepek. Mungkin diolah begitu Pak Haji lengah nembe niki dikirim. Koten. Jadi nomor sios niku wadah krihin sing masuk. Ada sudah. Ini normal lagi enggak nantinya ini, Dok? Perlu waktu. Perlu waktu, perlu belajar. Seperti anak kecil lagi. Sambil-sambil dilatih-latih gitu. Ya. Iya, insyaallah, mudah-mudahan. Kena belajar di dibakar. Itu yang siapa yang jatuhin itu? Anak buah. Banting. Dan didorong. Didorong. Kadang di kakinya. Gitu. Yaudah. Udah bersih belum ya? Iya. Sekarang Bu Ajinya.
Pak Haji sambung dengerin kosong. Awas itu ya. Mungkin tasnya, tasnya dia kan kirim tasnya, tas. Tas Pak Haji nih, kakak nih kirim nih Pak Haji. Selamat Nabi. Tidak tenang. Tidak tenang. Ya. Ya nggak bakal tenang lah lihat suami begini mah. Ditambahin sama kamu lagi. Ya, nama bukan. Kamu, hah? Bukan sekarang. Dulu waktu itu. Dulu. Ya. Oh. Sumpak di dalam rumah. Jadi sebelum Pak Hajinya begini. Ya. Udah kerasa itu sama Bu Haji. Ya. Pengennya keluar. Ngomongnya keras mulut atau mulut keras ngomong. Iya iya iya. Bersin dong, bersin. Perut. Jadi si cibodas nggak lurus malih nih kalau dia pajak mah. Nah, jangan diomongin, biarin, kasihan. Udah senyum tuh bajinya tuh, ya, udah ngerti tuh langsung tuh, ya gitu. Bajinya diem aja, eh? No, diem aja ya. Mau ngomong tapi tidak bisa. Orang dikunci sama kamu, yaudah. Kamu dong, gawe uang tukar baik. Colok bisa mah. Kenapa matanya? Biar tidak percaya dengannya. Jadi istri sendiri aja dibikin tidak percaya? Ya. Astagfirullahaladzim. Biar kalau keluar ada urusan, khawatir. Dulunya. Ya. Benar. Khawatir, takut main perempuan. Woi, berarti kan cinta sayang. Padahal memang tidak pernah. Oh, jadi gitu curiga ya. Jebawannya. Iya. Nggih, Pak Haji. Tuh senyum tuh detok. Pulang agak pagi. Dari mana? Ya wajar lah. Nanyain mah. Orang desa ya. Jadi gini langsung. Iya. Pak Haji diem aja. Udah, cabut semua. Apa ini? Yang membuat dia kadang-kadang meriang. Nanti, kok. Yang membuat kadang-kadang meriang. Oh, terasa panas tapi dingin, terasa dingin tapi panas. Bersin, 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 tenang. Kenapa lututnya? Itu satu paket dengan yang bawah, luruskan dulu. Luruskan kakinya. Nanti saya kasih tahu. Iya. Aduh, gondok, siram sama wong sehat, dikon gering. Wong baik, dikon marahan baik. Gawat tukar besi rama. Kenapa? Biar pengen jalan-jalan. Dan jalan-jalan aja, bawahnya. Ya. Kalau dalam rumah pengen jalan-jalan. Yaudah. Tinggal wadahnya. Wadah. Salat Nabi, Bu Haji. Sila lagi. Sila, sila, sila. Aduh, gondok, gondok. Hmm.
Tarik napas, Pak Haji. Pripun? Enteng. Hah? Apalagi? Masih di situ. Kadang-kadang sesek sedikit. Nah, cabut. Nanti kok menang. Nah, sayang. Apa telinganya? Kadang-kadang sakit. Aneh. Astagfirullah. Saya ini potong. Ya Allah. Diapain, Dok? Apa ya? Hah? Dapat telinganya itu? Apa? Masukin. Ama apa? Jari. Jari kamu? Anak jari, buah. Anak buah. Jari kamu segini-gini. Gak masuk jari saya. Lah yang gak masuk. Anak buah kamunya apa? Anaknya yang lain-lain itu. Anak yang kecil-kecil? Baru. Gandul di sini kadang berat makanya. Oh enggak, Pak Je. Ya bersihin semua bersihin. Kamu kuping uang ditojos-tojos kamu mah. Iya kelek-keringan. Tojos mata kamu nanti. Sudah. Gimana, Pak Je? Hah? Suara angin. Suara angin itu apa, Dok? Efeknya itu. Efeknya. Jadi setelah dicabut itu kacau situ kayak keluar udara. Kayak fisik, kayak keluar fisik. Ah. Oh, ini malah bisa. Iya, enggak pun suara. Itu apa itu? Nyerobong. Kayak dikilik. Suara angin. Apa itu, Dok? Nah. Itu bekas dimasukin jari itu. Bekas dimasukin jari? Iya. Terus sekarang udah cabut? Udah. Yaudah. Udah bersih? Iya. Kan berarti tinggal di mana? Apanya? Yang masih ada di mana-mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan? Iya. Punya siapa? Baje. Coba lonjorakan. Lonjorakan sini. Jadi pun enek ya. Tangannya awas. Tangan awas, tangannya. Tangan. Dah. Coba berdiri dulu. Coba berdiri, Baje. Gila launan ge, Baje. Oh, jalan-jalan. Pripun? Enak. Hah? Enak kan? Ya, enteng. Masih enggak itu udah takutnya ada yang sedikit-sedikit. Ada. Hah? Ada. Ada. Coba sambil berdiri, ambil. Di mana? Di kaki ada enggak? Kaki ada sedikit. Ambil dulu yang dari kaki. Nanti biar duduk. Sudah. Duduk dulu. Dok keren, bajunya. As, jangan ini, as, kesana dulu dek, takut kena ini dek. Hadap kesana. Muter baju nih, muter. Kenapa itu, Dok? Berat. Hmm? Berat bekas digandulin. Gandulin anak kamu? Sini lagi.
Mau telat malih bajine. Nempeng lamun. Insyaallah, insyaallah Pak Jin, insyaallah. Yang sebelah sini berat. Ah. Itu. Pengen tahu kenapa? Apa? Dari makanan. Makanan. Iya. Santan-santanan itu. Itu. Jadi campur aja ya, intinya yaudah. Sudah bersih. Sudah. Tinggal berarti tinggal di rumah. Terus rumah aja. Cuma tinggal di rumah. Dah, kamu pindah dulu ke sana tuh, kasihan mediator sayanya. Nih. Dah, kasihan. Pindah ke sini. Ambilin yang di rumah. Bola api ya? Berapa itu bola api tuh? Jatuh. Terus di mana semuanya? Ada di atas. Terus di mana lagi? Di belakang rumah ada. Terus? Di depan ada. Ambil semua. Bilang 1, 3 kamu nyebutinnya. Walaupun gue kipas panas angin ya, biar saya kuatkan. Hah? Lengge, telu aja bola pinnya. Jadi gue kipas di panas itu mah. Yang di depan rumah. Terus? Terus panggil semua anak buah kamu, istri kamu, anak kamu, bersihin rumah itu. Dah, cukup. Batur-batur kita. Mene. Berarti batasnya waktu pemilihan ini kan? Iya. Jadi senikah kan dereng di ini? Ki, dereng... Wey! Bapak kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kamu nongol. Wabok mekun. Udah semua? Hah? Sini. Allah, Allah, ikutin, semua ikutin. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna. Muhammadar Rasulullah. Salamah. Kamu gabung sama yang lain. Ya? Udah bersih semua. Wis, nanti dulu. Mediasi, ambil. Lupa. Peruhan. Oh, lah iyalah. Orang kelingan hampir-hampir ketakutan. Dah semua. Dah enggak ada yang tersisa. Hah? Bersih. Bersih. Gabung sama yang lain. Ya.
Selamat abis. Jadi ini gimana big sepisan ge? Mungkin wis tutup krihin bersereng pula. Ya itulah sahabat. Korban dari kontestasi. Mungkin ya ambil hikmahnya aja dari video ini. Semuanya yang saya lakukan hanya sebatas syariat dan pemediasian. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Selalu jaga 5 waktu, perbanyak sholawat. Insya Allah kita barokah, selamat dunia akhirat. Itu aja sahabat. Wes orang sama sang pagar-pagar sing orang beruguh. Jaga 5 waktu baik, waktu sholawat. Insya Allah. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.